Ini juga menuju ke 1M subscriber karena aku mau bagi-bagi 3 motor. Serius nih? Iya. Dan pokoknya harus subscribe, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya. My vlog. Karena aku lagi ada di Kejora Bintaro. Nah, ada yang baru nih di Kejora Bintaro. Aku lagi buka yang namanya Kejora Cheesy Grill. Nah, kebetulan aku mau ke rumahnya Master Daddy karena di tempat Master Daddy ada Omar Ruben lagi mau bikin podcast. Jadi aku mau kasih coba mereka seperti apa keenakan Kejora Cheesy Grill. Hai. Aku bikinin cheesy beef. Cheesy beef yang super enak itu, aku mau 10. Oke? Terus aku mau bolognese beef-nya, aku mau 10. Oke? Kentangnya 10 juga deh. Ya, siapin sekarang ya. Guys, ini menu baru di Kejora Coffee, namanya Kejora Cheesy Grill. Jadi kita sekarang baru ada 3 menu, tapi 3 menu ini andalan banget dan kalian mesti coba. Kalau yang Kejora Cheesy Beef, ini harganya Rp35.000. Kalau yang cheesy sliced beef-nya harganya Rp38.000. Kalau yang bolognese beef-nya Rp38.000. Tapi kita ada paket minumannya. Kita cek aja langsung yuk. Gilang, ya Mas. Aku mau nanya dong, kalau misalnya yang Kejora Cheesy Grill ada paket sama minumannya nggak? Ada. Apa? Yang mango, free mango magic squad sama ada yang 3 sama di GoFood juga. Kalau untuk yang takeaway di Grab sama GoFood ya 2. Dua cheesy grill, jadi dapat 1 mango. Oh my god. Sama kiwi juga. Tapi aku sekarang mau ini deh, aku pesenin buat Master Daddy sama Ruben. Aku mau 10 apricot sama 10 kiwi magic squad. Terus tadi aku sekalian 10 cheesy sama 10 bolognese. Okay. Sama yang tadi aku makan di sini berapa totalnya? Jadi 2. Kemarin aku ada utang nggak? Ada. Keras banget lo kalau gua ada utang, Tuhan. Gila. Kemarin ada utang berapa? Sama hari ini udah aku hitung jadi totalnya Rp2.541.000. Wah! 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 Rp2.541.000. Jail. Hitung ya, Mas? Iya. Kurang, Mas. Kurang? Ini baru Rp850.000. Jangan suka ngeremehin gua. Siap. Ini ada nggak duitnya? Ini baru Rp1.050.000. Berapa? Rp1.050.000. Kurang berapa? Kurang Rp1.500.000 lagi. Nggak ada uang. Ini ATM isinya nggak pernah habis. Ngerti nggak? Ini namanya ATM refill. Bisa didaur ulang. Paham? Paham, Mas. Oke. Okay. Rp541.000. Nah, jadi guys, aku mau kasih tips lagi buat kalian nih. Di setiap usaha yang aku datangi dan aku beli, aku selalu bayar. Bayar nggak? Bayar, selalu. Nah, bayar. Kita lebih cepat. Untungnya guys, kita tahu hari ini berapa pendapatan kita, gitu. Langsung disiapin ya. Udah ready, Mas. Udah ready? Udah lapet. Oke. Oke, thank you. Nah, di sini, ini ada kotak. Biasanya kotaknya ini ada tulisannya apa? Kemarin terakhir buat nikah barista. Serius? Iya. Dapat berapa? Biasanya kadang sehari Rp100.000, kadang Rp50.000. Nih, gua kasih. Rp50.000, oke. Makasih lo, Mas. Hah? Dari tamat. Duit amat. Hitung. Iya. 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900. Berapa? 900.000. Buat barista gue. Thank you, Mas. Bukan buat sendiri lo, gila.
Iya, buat rame-rame kita selalu bagi-bagi. Happy gak? Happy gak? Oke guys, jadi kita tunggu ya sampai semuanya jadi, abis itu kita berangkat ke studionya Master Daddy. Thank you, Mas Ivan. Karena ada menu baru, ya nggak ada yang gratisan hidup ini. Tolong silakan dicoba, di review. Jangan hadu, jangan cepat ngeluh. Jangan makan sate ayam, hadu apa lagi sih? Anak-anak kan dikasih. Ini ada 20 biji. Mana? Kentang doang. Kentang doang gimana? Dapatnya kentang, ini kentang lagi. Kentang doang. 20 biji tapi kalau kentang. Kamera kayaknya mewah banget. Ini mewah, mewah. Ini mah. Ketang lagi. Mak. Ya dong, lihat dulu dong. Bro. Makanya. Oh, gimana, Master? Ini enak banget. Cuman kayaknya gua tahu rasanya apa deh. Ini bola nice. Bukan. Gua tahu ini rasanya mirip apa gitu. Kan ini gua collab sama yang kemarin gua cerita sama lo. Kejora collab sama Burger. Oke, sekarang kita akan makan nih yang terbaru dari Kejora. Ini adalah mix sama sarden ya. Kok sarden? Apa bukan sih? Sarden. Ini apa beef, sih? Ini beef. Oh, beef. Oke. Okay. Dia udah buat tag Lesti Kejora. Kok Lesti Kejora? Kejora apa tuh? Makin pula. Kejora apa? Kejora coffee dong. Udah gitu aja. Ini yang soda. Ini soda enak banget ini. Ben, gue nanya sama lu ya. Iya. Jujur ya. Iya. Bener sama ya. Lu kesini. Waduh. Kita ditemenin dia. Iya. Katanya dia. Lu takut kalau sini sendiri ya? Atau dia sengaja mau ngomong? Enggak. Gue mau foto sama Deddy. Wah. Lu mau temenin lu mau temenin gue enggak? Aku mau takut malah tadi udah ngobrol sama lu. Ayo. Apa lo ngomong? Ini. Ngomong lo. Ini. Kejadiannya setengah 6 pagi. Mak, sore lo kemana? Gue diminta Roma. Oh ya pas deh, gue ke Deddy. Gue ke Deddy. Gue kocok tadi. Gimana ini katanya minuman enak. Pas gini meledak. Wah oh, gila. Jangan-jangan tempat Deddy ini akan diledakin orang nih. Udah, gue pulang deh. Bukan lo kayaknya berubah deh. Apa lagi sih? Gak tau. Pokoknya bagus. Beda pokoknya. Ya kan dokternya malu lo. Gak mata. Hah? Itu kayak dia pingin? Enggak. Kayak gitu ya? Enggak. Serius? Serius? Hidup? Hitam sih. Tahu. Kurang tidur kali ya? Apa gue tidur dulu ya? Ini juga kayaknya kenaikan ya. Makanan apa review Alif sih? Ya kalau gue... Ini gue ngomong. Ya kalau gue... Ini enak banget jus timun. Itu kiwi. Oh kiwi, ya udah oke. Okay. Enak banget kiwi. Terus? Komplain lagi, kurang apa lagi? Cocok nih sama gua nih serius. Nah, kita dong, kamu hot aura. Nggak gimana coba? Jadi intinya, nih ya, jadi intinya. Lu yang buat juga, lu nggak ngerti juga. Gua tuh nggak buat tanya. Terus gimana ngakuinnya? Jadi intinya dukung Aura di Miss Grand Internasional ke Facebook. Dengerin dulu, ntar lu, jadi lu itu dukung Aura di Miss Grand Internasional. Oke, okay. Masuk ke Facebooknya, cari fotonya. Ya itu kan nanti ditulisan dong. Ya, ya. Eh, remaksa banget ya, ya. Kita tolong, jadi... maksa loh.
minta tolong marah-marah. Iya, karena kan dia berpengaruh, Oma. Lu disuruh sama dia? Iya. Dari semalam kata dia, saya gue gak bisa posting malam-malam karena ada satu hal. Udah, gue bangun, gue pagi, iya gue bangun, gue diemin. Karena gue orangnya gak bisa dijanjiin kan, nih. Mana tuh paginya? Ya masa gue bangunin lu pagi? Gue ngomong pagi-pagi kan, lu gak bangunin gue? Ya lu posting tiap hari. Eh, bangunin lu, enggak bangunin lu. Kan kenapa lu serumah berdua setiap hari? Ya kan kita pun kos-kosin. Lagi sama Igun nih, buat Indonesia banget nih. Jadi kalian harus dukung Miss Miss Grand Indonesia yang sedang berlaga di Miss Aura, Grand International. Aura Karisma. Jadi kalau Anda dukung, Anda vote Indonesia, namanya bisa langsung mencelat ke luar negeri, mantap, yes. Menang, bawa nama Indonesia. Betul. Vote hashtag Deddy Corbuzier. Yes. Benar. Betul. Tapi vote-nya di Facebook. Ya ini Facebook nih, gue masuk Facebook. Iya, Facebook, Facebook Miss Grand International. Terima kasih Facebook berpengaruh. Linknya? Ya. Linknya mana link? Cari aja linknya, gimana sih, Dad? Gue nggak tahu linknya. Nanti gue tulis di bawah. Astagfirullahaladzim. Linknya nanti ada di bawah, Anda ya. Klik. Yes. Anda vote. Coba kasih lihat video yang gue itu, AC. Dia kan kemarin di video yang dia dapat AC. Thank you. Terus gue bikin ini personet loh. Ini nih ya. Almost done, dan yang lebih seneng lagi. Almost done. AC-nya udah terpasang. Okay. Aku cuma percaya. Oke, almost done. AC-nya udah terpasang. Dan yang lebih seneng lagi. Emang bibir gua enggak begitu. Lihat. Hah? Gua dari tiduran ngeliatin sensor dia mengakak kakak-kakak. Gua bangun rumah, gua bikin itu dulu pagi. Enggak, di lokasi. Lokasi kantor barunya Mas Deddy. Nyaman banget, terus di situ tuh tempat podcast. Jadi kalau misalnya bintang tamu syuting tuh nanti ada di situ. Nanti ya, aku kasih lihat ya. Boleh kan dikasih lihat studio ini? Ya. Kalau studio bagus gini, kok nggak dikasih lihat buat apa? Nah, iyalah, buat apaan? Tuh. Cuman studio gede gini nggak ada AC, AC selalu mati. Selalu mati. Selalu. Ini panas nggak buat tanya? Panas. Panas. Panas, Ben. Ya dia kan emang nenek-nenek, nggak kuat dingin. Dia nggak kuat dingin. Lu nggak kuat dingin juga? Ya lu beruang. Jadi dia, iya benar, iya kan? Gue kagak sanggup kalau di luar kota beli sekamar sama dia. AC penggubul-gubul, kaca aja baik, kaca as, kaca hotel itu penggubul. Iya. Ya kan gue kalau nggak dingin busuk. Almost done. Dapat endorse AC doang ya? Iya. Harus bencong. Bukan harus bencong, emang begitu ngomongnya tiap hari. Thank you, say. Mulut lo emang oke. Gue duduk di mana? Coba gue tanya, lo ngajakin gue podcast? Bangkunya nggak ada. Ada nggak ini, Kak? Ini bangkunya, Kak? Oh, ada. Tadi kan dipakai duduk. Oma, gue pojok situ deh, Oma. Kan lo yang ngobrol utama. Karena gua kan aku di pinggir kayak apa? Hah? Tegapura. Ini ada dua, Tia. Oh, ada, untungnya. Ya nyala aja tuh ya, karena jadi ini suasana studio podcastnya Master. Ya. Kamu dapat apa? Hari ini gue dapat apa? Apa? Oh, itu dapat. Iya. Iya. Sekarang gue dapat apa? Ben, kursinya boleh dinaikin. Ah, pendek sih lo, naikin. Nah, kakinya nggak nyampe. Kan nggak kelihatan di gambar. Ya. Ah. Baru ya TV-nya kan, kayak belum ada TV-nya. Ada dong. Emang udah ada gini? Ada deh dulu. Oke, nanti selebihnya kira-kira ngobrolnya apa nonton di YouTube channel-nya Master Deddy ya. Oke, iya pasti tuh.